Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sekaligus tatap muka dengan masyarakat Desa Fritu, Kecamatan Weda Utara, Selasa 4 Februari 2020 dimulai. Kita satu dalam doa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Sebagai umat yang percaya, kami mohon supaya kehadiran Tuhan bersama kami melalui kuasa, supaya perkunjungan bagai wujud dari pelayanan dan kepedulian masa pemerintah daerah bisa berlangsung dengan sebuah agenda kunjungan kerja Bapak Bupati yang berkenan yang kita bisa lalui bersama di saat ini. Kiranya kunjungan ini boleh membawa sukacita bersama bagi kita semua. Kita perhatian, anak-anak itu tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan. Di Halteng ini tidak ada biaya-biaya yang datang dari orang tua dalam rangka pembiayaan pendidikan. Karena semua itu sudah dikumpulkan di APBD. Jangan lagi minta untuk biaya administrasi segala macam, tidak usah. Partisipasi, sarana-prasarana apalagi itu tidak ada. Kalau untuk anak-anak punya seragam, datang konsultasi supaya ada jalan-jalan keluar. Puskesmas itu apa yang dibutuhkan? Kalau USG di desa ini memungkinkan tidak? Dan berapa harga? Dan ada tenaga skill ke tidak? Kan begitu. Kalau itu tidak ada, maka fokusnya adalah puskesmas. Kemajuan ini tidak bisa dihindari. Perusahaan-perusahaan besar ini dan masyarakat ini akan dia bersentuhan dengan dunia luar. Teknologi, informasi,
Lalu kemudian peralatan yang canggih terhadap apa yang telah disebutkan Ibu tadi, mereka juga sudah memahami soal itu. Nah, jawabannya apa? Segera datang dan menyampaikan. Fasilitasnya adalah mobil ambulans. Dalam rangka apa? Untuk menjemput orang-orang yang mendapatkan pertolongan cepat. Karena peralatan dan sistem alat di sini teknologinya tidak cukup untuk melayani hal-hal seperti itu. Makanya mobil puskesmas itu, urusan kesehatan memang tidak gampang. Kalau untuk membutuhkan semua seperti yang Ibu minta mungkin tidak semua, tapi paling tidak datang untuk sampaikan. Di sini satu paket, di Virtu satu paket. Nanti di sana di Sagia juga ada itu. Jadi tolong anak-anak itu, lapangannya diperbaiki ya, kepala desa, lapangan bola kaki ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, telekomunikasi tower HP bagaimana? Tapi ngono ada HP enggak tarada? Ya, siapa suruh dia bilang HP tarada tower? Tower tahun ini Pak Kades. Satu unit untuk di sini. Mama. Fritu. Dipusatkan di Fritu, tapi di jangkauannya? Jangkauannya sampai di Sagia. Sagia dan Sorono. Sagia dan Sorono. Itu langsung 4G. Jadi mudah-mudahan langsung, itu langsung 4G. Langsung internet sekaligus dengan video call. Lalu kemudian listrik. Soal listrik, pemerintah daerah melalui APBD dan ADD ini di Fritu dan Sorone ini saya tahu. Pak Wakil tadi bisik-bisik pas saya kasih ingat, 2 tahun berturut-turut pemasangan instalasi listrik di rumah-rumah dan itu gratis. Tahun ini masuk semua jaringan tarikan dari kabel di instalasi sentral masuk semua rumah-rumah. Tahun ini masyarakat harus bersatu bersama dengan pemerintah desa. Ada ketua BPD bersama anggota bersatu padu dengan kepala desa aparatnya. Masyarakatnya bersatu, ada Pak Pendeta bersatu. Hal yang kurang sampaikan di Kades dan Camat. Kalau don tarafaduli ngone pengucara bicara usulan, ngone datang di Camat, ngone datang di Bupati dan Pak Wakil, ngone sampaikan langsung. Yang berikut soal lahan ditambang. Ada masalah? Jadi begini lahan tambang ini. Menyangkut dengan lahan IUP yang ada di area tambang, itu kan sudah ada izin yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh kita masyarakat di daerah ini, kalau benar-benar kita punya hak berkebun di situ, maka sampaikan secara data akurat, yang dibuktikan dengan tanaman yang sudah sekian tahun, lalu kemudian bila perlu dibuktikan dengan sertifikat kebun. Karena apabila perusahaan itu dia bayar 2 kali, dibayar di negara setiap tahun, dan dia bayar di daerah, maka itu temuan. Nah, karena itu berapa kali warga di sini ketemu dengan saya itu, saya selalu minta dokumen-dokumen itu untuk kita komplain perusahaan. Kalau kita tidak punya bukti dokumen yang akurat, nanti kita disalahkan. Karena perusahaan ini izinnya adalah izin pemerintah di provinsi dan kementerian atau pemerintah pusat. Sepanjang itu orang punya kebun sebelum perusahaan itu dia masuk, maka itu perlu dibicarakan. Jangan main hakim sendiri atau jangan bikin langkah-langkah sendiri yang mengakibatkan nanti ada masalah hukum, masyarakat jadi korban, kita semua jadi turut serta di dalam persoalan itu. Jadi kita harapkan ada masalah lapor ke pemerintah supaya kita koordinasi dengan instansi terkait termasuk kepolisian, kejaksaan untuk kita minta bantu selesaikan ini dengan perusahaan. Di tahun 2019 ini dana CSR, dana bantuan perusahaan dari sisa keuntungan atau dari sedikit keuntungan yang kurang lebih 2% itu langsung CSR itu ya, koordinator di daerah ini adalah Pak Wakil Bupati. Kemudian nanti ada tokoh-tokoh masyarakat di daerah ini. Saya nyatakan di sini bahwa dana CSR itu terkumpul nanti akan kita bangun yang ada di sini. 1 sen pun tidak akan masuk di APBD, itu yang harus dicatat. Itu tidak ada masuk di APBD. Contoh, ini CSR dari
Bakti Pertiwi, misalnya 1 miliar. Dia tidak boleh masuk di APBD. Enggak. Dia adalah dana segar yang akan diatur bersama melalui camat dan kepala desa. Kita mau bangun apa? Misalnya di lingkar tambang sini ada 6 desa, 1 miliar setiap tahun. Ini yang dibagi rata untuk bangun misalnya sarana umum. Misalnya ada gereja, ada masjid, ada parit, ada got di situ. Jadi pemerintah daerah sebagai fasilitator terhadap dana CSR ini. Dana pemberdayaan yang mana sekarang ya, dana pemberdayaan masyarakat. Yang dikeluarkan oleh sisa keuntungan ataupun sebagian keuntungan daripada perusahaan tambang. Ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat semua, supaya jangan menimbulkan masalah, misalnya hadang pada orang, jadi jangan sampai akibat masalah hukum, tidak tahu DP sumber bagaimana, jadi masalah hukum. Nah itu yang perlu kita ingatkan, ada masalah-masalah yang menyangkut dengan hak wilayahnya masyarakat, segera laporkan ke pemerintah secara secara akurat melalui kepala desa, tolong bantu masyarakat ini. Kalau dong pihak betul, perjuangkan. Pemerintah daerah tetap di belakang masyarakat untuk memperjuangkan hak rakyat itu. Lalu yang berikut, tolong ya dana desa, perhatikan itu PKK. Ya. Berapa dana PKK? Berapa? 15. Dana ADD berapa? Untuk 2020 kurang lebih 900 juta Pak ADD. Nah, kalau cuma 15 terus kecil. PKK kasih banyak lah supaya dia perbaiki itu ibu-ibu segala macam ini. Kasih banyak DP anggaran. PKK itu bukan sekedar seperti lomba-lomba, bukan. Lomba itu bagian terkecil daripada seluruh urusan yang besar. Soal kesehatan anak, kesejahteraan keluarga, pengetahuan pendidikan. Itu PKK di situ. Jadi kalau dananya 15 juta, mau bikin apa itu anggaran? Jadi yang pengurus PKK, supaya bina ini ibu-ibu lingkungan segala macam. Ya. Sosialisasi soal kebersihan, soal bagaimana cara memasak, itu dibina. Jadi saya sudah instruksi di PKK Kabupaten. Turun bersama-sama dengan PKK Desa, bina itu ibu-ibu, ya bagaimana melahirkan yang baik, merawat anak yang baik, mendidik anak yang baik, bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendapatan suami itu bagaimana ibu-ibu harus terima itu pendapatan. Jangan sampai Pak itu api mangel kamari dapat ikan satu ekor karena bafeto. Itu harus dibina itu ibu-ibu itu. Kuasa saya serahkan bantuan olahraga ini dan dipergunakan bagi anak-anak remaja untuk berprestasi di bidang olahraga. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barunda.